Wah anjir, gue merinding anjir ini. Tuh, ini kayak ada kepala orang aja ya. Tuh, wah real sih ini kayaknya. Masalahnya pendek anjir. Tuh, pendek anjir, setengah pintu doang. Di rumah gua di atasnya ada suara goblok. Kucing kayaknya deh. Kucing. Goblok kayak ngeri. Ini kayak tapi kayaknya asli sih ini. Kalau kedengaran di sini itu suara rumah gua anjir. Get it when I get back. Oke, balik lagi di channel gua Muhammad Michael Einstein. Nah, jadi di video kali ini kita mau buat video lah. Gua mau buat lagi video mengenai video-video hantu ya yang viral di TikTok. Nah, jadi di sebelah sini udah ada ya. Maksudnya search engine-nya itu hantu viral di TikTok. Nah, sebenarnya gua udah buat yang part pertama. Nah, ini gua buat part kedua. Hantu-hantu yang menurut gua asli atau palsu. Jadi kita bakal lihat ya. Langsung aja kita cek satu-satu. BTW ini tuh ada orang kayaknya lagi apa ya? Hantunya di atas ini nih. Misteri goib kan ini. Judulnya. Kok hantu ngerangkak ya? Ini gue nggak tahu nih hantu beneran atau enggak. Pokoknya kalau dilihat dari awal aja udah gue lihat ini tuh kayaknya fake atau palsu. Ini video pertama ini fake ya menurut gua. Dan di sini kenapa jatuhnya ke karung gitu? Kenapa nggak ke tanah langsung kan? Kan kalau ke tanah bisa langsung masuk ke dalam tanah kan gitu hantunya. Ini kenapa ada karung? Apa mungkin biar nggak patah tulang si setannya? Nggak tahu deh. Ini fake pertama, kayaknya settingan. Lanjut ke video kedua. Ini hantunya ya. Menurut gue ini sih, gue udah pernah lihat sih. Udah pernah lihat video ini. Udah pernah lihat si apa sih? Ada orang yang apa sih namanya ngeliatin kayak visual apa sih istilahnya tuh kayak ilustrasi pas buat video ini. Ternyata ini tuh kayak ilustrasi visual 3D dijadiin kayak video asli gitu. Jadi istilahnya apa ya? Kalau dalam istilah orang-orang kayak gitu apa sih yang buat desainer tuh kayak desain-desain tuh apa ya lupa gue pokoknya 3D animasi lah ya gitu. Ini tuh 3D animasi dibuat kayak apa sih di istilahnya kalau sekarang tuh di Steam tuh ada engine real 5 ya kalau nggak salah. Jadi ini tuh sebenarnya palsu cuman di render jadi kayak hantu asli gitu. Tuh. Sebenarnya awal-awal gue lihat tuh serem anjir gue merinding, tapi setelah ada orang yang kayak ngebongkar video aslinya tuh ya, itu tuh editan, enggak real gitu. Kalau enggak salah itu hantu apa ya gue lupa. Coba kita lihat komennya. Hantu apa ya gue lupa, eh. Kayak hantu apa ya? Kalau enggak salah itu di Kalimantan apa-apa gitu katanya mah.
Tahu gue lupa ini hantu apa. Lanjut, ini videonya fake, nggak asli ya hantunya. Lanjut. By the way, ini udah pernah ada di video sebelumnya, itu tuh hantu air katanya, ini fake. Lanjut, ini fake ya. Gue nggak mau berspekulasi. Ini juga udah ada di video sebelumnya, ini real sih videonya, cuman gue nggak tahu hantunya real atau fake. Jadi ini gue nggak tahu nih, soalnya ini tuh lagi di pengajian, udah tuh di mungkin kayaknya ada yang lagi pengajian orang meninggal atau gimana ya. Pokoknya ada sosok di apa sih namanya, sosok abstrak di jendelanya. Itu gue nggak tahu sih itu real atau palsu. Soalnya kualitas videonya ini kayak model 3GP ya, jadi apa sih namanya, nggak terlalu jelas. Lanjut aja, ini gue nggak bisa menilai. Pokoknya videonya real, cuman hantunya nggak tahu. Ini gue matiin suaranya soalnya gede banget aja. Kayaknya ini sih fake ya. Fake sih kayaknya. Fake, nggak real. Ini juga udah pernah ada di sebelumnya. Ini mah fake settingan. Lanjut. By the way, gue ngeliat video ini sebenarnya nggak takut sih, soalnya gue agak ngilu dengar suara kayak itu ya, gesekan kursinya, atau ini gue nggak tahu di dalamnya apa, kursi atau apa, pokoknya gue agak ngilu anjir dengarnya. By the way, ini kayak real sih sebenarnya, kayak videonya real. Cuman yang gue bingung kenapa ada video, ada sisi, maksudnya model CCTV di situ ya. Gue nggak tahu sih, kayaknya editan sih. Tapi kenapa kosong ya? Gue masih bingung nih. Ini kenapa kosong nih pas di sini? Tapi pas di sini, di bagian sini nih, bagian belakang sini kayak orang ngerangkak sih. Nih, nah bagian sini kayak ada orang ngerangkak nih tuh. Tuh, kayak ada orang ngerangkak gitu. Tah. Cuman gue gak tahu ini kayaknya asli apa palsu. Kayaknya settingan sih. Atau pakai green screen ya. Nah, ini kelihatan nih. Nih, di sini kayak pakai green screen, cuman dihilangin. Nah. Tapi aneh juga sih gue liatnya. Agak aneh juga sih, tapi gak tahu juga sih, kayaknya settingan sih kayaknya ya, soalnya kenapa ada apa sih kamera di atas ini. Lanjut. Ini gue udah lihat juga, ini orang ketawa, tapi ketawanya tuh kayak suara ayam anjing, bukan suara setan nih. Masuk yuk, kena hujan yuk. Jadi kayak suara ayam ketawa gitu, bukan suara setan. Lanjut, nih fake. 5 tanda kedatangan hantu.
1, lampu tiba-tiba mati. Ini udah juga udah pernah ada di video sebelumnya. Ini tuh tanda-tanda apa sih namanya hantu datang ya. Ini sebenarnya bisa jadi PLN belum bayar. 2, korek api susah dinyalakan. Bisa jadi lembab, udah tuh atau enggak korek gasnya ya habis. 3, tiba-tiba ada angin kencang lewat. Itu tiba-tiba ada angin kencang lewat karena di luar kan siapa tahu kan nggak ada kondisi apa sih cuaca nggak ada yang tahu kan kondisi apa sih angin di luar kan bisa aja tiba-tiba berubah. 4, muncul lembayung senja di sore. Kalau itu emang wajar boy, namanya itu fenomena alam, lembayung senja. Ada-ada aja, lanjut video selanjutnya. Anjay, setannya bisa kaget gitu ya. Jadi bukan orang yang kaget, setannya yang kaget anjir. Ini udah fake ya. Saya udah gini mah fake anjing. Lanjut. Oh, itu di cerminnya. Ini orangnya. Jadi ada orang di sebelah sini kayak orangnya kan ngebelakangin kamera. Di sana itu cermin. Tapi di pantulan cermin ada yang aneh. Mukanya pucat. Oh my god. Oh my god, oh my god. Iya. Asli. Oh, itu di cermin. By the way, ini kayaknya gak tahu sih. Biasanya kalau misalkan di luar negeri kayak Jepang, Cina, setahu gue itu settingan sih. Maksudnya setannya settingan gitu ya. Menurut gue ya, yang gue tahu ya. Tapi kalau di sini kalau misalkan orang Cina kayak settingan sih. Soalnya gue nggak merinding. Soalnya udah biasa sih. Dulu juga video-video orang Jepang ya kalau nggak salah. Jepang biasanya tuh kan ada setan sadako itu muncul di apa sih namanya di bawah apa sih yang lemari-lemari geser. Menurut gue itu fake, gak asli. Lanjut, ini fake kayaknya sih. Sepuluh hantu terseram di Indonesia. Coba kita lihat apa nih, yang pertama apa nih. Gue pengen tahu sih. Wow, pocong boy. Ini sundel bolong. Kuntilanak. Ini kuyang. Wah, leak anjir, leak tuh dari Bali anjir, serem banget. Swear. Gue sebenarnya enggak takut sama setan ya, tapi gue kalau ketemu yang leak-leakan tuh enggak sih? Yang lagi acara misalkan acara adat dari Bali ada leaknya kan. Anjing gue serem ngelihatnya. Genderuwo, nah genderuwo juga takut gue. Maksudnya kalau apa sih ngelihat kayak apa sih kayak cosplaynya lah, gue agak ngeri sih. Tuyul, sering tuh tuyul rame, hilang duit gitu ya. Tuyul hilang duit nih di rumah nih, tau-taunya adeknya yang ngambil anjir, bukan tuyul. Wewe gombel anjir, wewe gombel itu paling terkenal waktu zaman-zaman gue masih SD anjing. Gue harus cepet-cepet pulang sebelum sore gitu karena takutnya ada wewe gombel tuh, sering banget anjir. Jenglot, nah jenglot tuh zaman-zaman gue SMA juga rame, suka dijual di Tangkal Asem anjir. Kalau kalian tahu orang Bogor mah Tangkal Asem, nah di situ gue pernah lewat, suka banget banyak orang yang jual jenglot. Lampor, gue lampor gak tahu sih. Setahu gue lampor itu bukannya keranda terbang ya? Apa gak tahu pokoknya. Ini gue ngelampor gak tahu nih wujudnya. Oke, lanjut. Lanjut ke roll keduanya. Nah. Ini apa ini? By the way, ini fake sih kayaknya. Lihat, dia kayak duduk di besi gitu tuh jadinya. Kayak enggak. Apa sih, lihat ya. Tuh. Kayak duduk di besi gitu. Fake sih. 100% fake. Lanjut. Ini juga fake, videonya udah pernah gue nonton. Fake pokoknya ini. Palsu.
Ini juga udah pernah gue tonton, fake. Sebenarnya ini tuh kayaknya kayak ada anak kecil habis berenang, belum pakai baju gitu. Nih, belakang sini kan ada ketutup lah ya tadi. Nah, tuh bocil di sini tadi. Nah, mana sih? Eh, kecepetan. Tuh, ada bocil sini. Ke-like anjir. Tuh, ada bocil. Jadi ini mah videonya asli, cuman bukan setan. Kayaknya anaknya mungkin habis berenang. Lanjut. Ini gue udah pernah lihat. Gue kayak lagi festival gitu ya. Festival hantu. Agak serem sih gue ngeliatnya. Cuman ya ini fake. Nah, kalau ini yang video lagi trending ya. Apa sih? Bukan video, apa sih namanya? Filter yang lagi trending di TikTok. Jadi kalau misalkan kalian foto kalian sendiri, kalian bakal jadi anime apa, udah itu foto di bagian mana, tembok, biasanya suka tiba-tiba muncul tokoh animenya. Ya itulah. Itu sebenarnya AI, artificial intelligence. Jadi ya mau gimana, maksudnya mau gimana sih HP-nya lah mau buat kayak gimana, sebenarnya bukan setan. Wah, ini mah komedi anjing. Komedi, lanjut aja, fake. Ini juga udah pernah lihat gue, jadi kucingnya katanya ditarik, padahal mah ini kucing nendang. Jadi bukan setan. Lanjut, ini fake, tapi videonya asli kucing, tapi setan mah nggak ada. Nah, kalau kayak gini, menurut gue sih fake ya, karena bisa jadi ini tuh supaya menaikkan rating si filmnya. Nah, kalau misalkan asli, menurut gue, apa sih namanya, ini kamera si ini, pasti harusnya jangan di, inilah, tetap ngerekam gitu ya. Ini mah malah kayak ada suatu detik di mana itu setan bisa hilang, maksudnya, hilang dari kamera. Jadi kayak, ya gimana sih kayak settingan-settingan gitu, menurut gue fake. Pas. Kenapa harus diginiin? Kenapa gak langsung? Ini setan gitu kan. Harusnya kan gitu, bukannya kayak ngehilangin apa sih namanya? Ngehilangin momen gitu, malah dipindahin ke kameranya yang lain kan. Jadi orang, siapa tahu itu orang bisa langsung nyumput kan. Jadi menurut gue fake. Ya istilahnya buat naikin rating si film ini nih. Gua tahu nih gue film apa. Lanjut aja ya. Oh ini nih, menurut dia ya kayaknya setan. Sebenarnya kayaknya ini mah bukan setan sih, bukan kunti. Ini mah kayaknya kayak samar-samar mungkin pot bunga atau tembok. Soalnya ini kan hujan ya posisinya. Jadi ya HP juga kan cahayanya rendah. Ini kayaknya videonya mah asli, cuman bukan setan. Soalnya kalau dilihat di sini bagian sini ada tembok juga, sini ada tembok nih. Kayaknya ini mah tembok sih. Lanjut. Ini film lama anjing 2 menit. Lanjut aja ya, kita skip. Nah, kalau ini gue bingung nih. Ini antara real atau si bapak ini nih yang penjaganya dia tuh kayak halusinasi ya. Tapi ya gue bingung nih, si pintu ini kenapa ngebuka? Lihat deh. Udah pernah gue lihat tuh. Pintu ngebuka. Terus si bapak ngasih jalan nih. Kita kecilin suaranya. Nih si bapak ngasih jalan nih. Ngasih jalan tuh. Kayak dia lagi ngecek-ngecek. Nih suruh kesini, masuk sini. Nih kayaknya udah masuk nih kesini. Nah ngasih jalan. Tuh ngasih kursi roda. Dianterin. Apa gimana nih, gue gak tahu deh. Nah pokoknya ini gue gak tahu nih, antara si bapaknya terlalu capek halusinasi atau emang penglihatan si bapak tuh ada orang masuk gitu. Soalnya yang gue bingung ini kenapa pintu kebuka, boy. Ini antara real atau si bapak halusinasi sih. Tapi kayaknya sih real sih.
Tapi si bapaknya tetap nyantai ya. Lanjut, ini yang menurut gue kayaknya real sih. Wah anjir, gue merinding anjir ini. Tuh, ini kayak ada kepala orang aja ya. Tuh. Tuh anjir. Ini kayaknya sih real sih. Real ini, kayaknya real ya. Anjing gue merinding tuh. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut video. Ini kita main ketiga roll aja roll. Tiga roll. Lanjut. Kalau ini sih palsu. Tuh palsu. Lanjut. Ini film. Lanjut. Ini udah pernah pocong ya. Kata pocongnya tinggi. Tapi kayaknya palsu. Lanjut. Mana penampakannya anjir? Ini kali ya pocong ya. Gue gak tahu sih. Kayaknya mah ya ini mah settingan sih. Gue biasanya kalau yang video-video kayak gini udah settingan anjir, males. Fake. Anjir ada yang lewat tolol. Real sih ini kayaknya. Masalahnya pendek anjir. Tuh, pendek anjir. Setengah pintu doang. Anjir rumah gua di atasnya ada suara goblok. Kucing kayaknya deh. Kucing. Goblok kayak ngeri. Ini kayak, tapi kayaknya asli sih ini. Kalau kedengeran di sini itu suara rumah gua anjir. Di genteng kayak ada yang jalan. Ya biarin deh, lanjut videonya. Ini sih fake. Orang pakai green screen biasanya. Palsu. Belakangan ini lagi tren orang-orang menggunakan filter AI. Nah, kan bareng AI. Jadi artificial intelligence manga, jadi buat apa sih kayak ya kayak tadi yang gue jelasin, kalau kalian foto di suatu titik nanti bakal si AI-nya itu bakal ngebuat manga sendiri gitu. Di TikTok untuk mengetahui ada atau tidaknya hantu di suatu tempat. Banyak enggak. Yang percaya lantas sedikit video ruangan kosong tiba-tiba ada sosok orang. Kan namanya juga artificial intelligence, jadi kekuatan software gitu. Ya pasti kan dia bakal ngebuat suatu suatu bentuk dari si gambar foto itu. Emang bener ya filter ini bisa nangkep hantu. Tuh, tiba-tiba ada tangan di atas tuh. Media sosial dan digital dari lanjut aja ya. Jadi ini artificial intelligence itu kan kepintaran software lah istilahnya. Jadi kepintaran komputer lah. Jadi itu cuman buatan software, bukan setan. Lanjut. Ya Allah hancur sia muka dia. Ini gimana nih? Dipukul nih. Anjing. Bocok langsung. Goblok. Ini namanya kamera steady namanya. Jadi kalian tinggal taruh kameranya itu mah dia diem aja di situ, nanti dia cabut. Jadi tinggal di cut gitu, dia tetap ada di situ. Tapi gobloknya itu sakit anjing, itu dipukul pakai balok, pakai bata. Lanjut, ini fake sih, 100% fake.
ini fake sih. Kasihan anjing anaknya, tolol sih. Buat konten sampai kini banget anjing, anaknya sampai ketakutan, ini 100% fake sih. Lanjut. Bangsat, fake ini anjing. Anjing masa hantu cakep anjing. Fake, lanjut. Nanya ini. Ini asli ya orangnya, cuman ini fake lah ceritanya. Gak percaya gue. Lanjut. Wanita ini dikejar hantu tentara berjalan mundur. Lah hilang anjing. Lah ada lagi. Ah bohongan, fake. Masa ada kayak kedipan mata. Fake. Ya udah, paling segitu aja videonya ya. Jadi ya, yang tadi gue lihat tuh ada dua scan yang menurut gue real. Pertama yang lagi apa sih namanya tuh, yang lagi ulang tahun ya, tiba-tiba ada kayak kepala itu di situ, itu kayaknya real. Udah itu yang kedua itu yang saat pam, kayaknya itu halusinasi tapi kayak real juga. Yang ketiga itu yang tadi lagi catokan, tiba-tiba ada yang lewat, itu kayaknya real. Paling gitu, segitu aja sih video. Tiga video yang menurut gue kayaknya real, hantu. Selebihnya fake kayaknya. Ini gue fake. Yaudah, paling segitu aja. Sama yang tadi sih. Kayaknya real tadi hantu anjing. Kalau kedengaran di apa sih namanya video ini, ada yang gegerbagabruk di atas genteng gue. Serem anjir. Yaudah, paling segitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian. Bye-bye, see you in the next video. Bye-bye.